daripada nanti timbul pertumpahan darah belum menyatakan mundur kasihan rakyatnya lah buat apa sih mencapai sesuatu dengan berdarah-darah kan juga kasihan bangsa kita ini saya nggak panik biarin ini pasti ada kecurangan gitu aja polisi adalah alat negara penegak hukum, bukan alat pemerintah. Makanya C1 yang pertama itu kan sebagai barang bukti, sebagai alat bukti kan bisa dipakai. Jadi nggak ada larangan polisi yang merasa ke KPU, nggak ada. Polis lain di room servernya tadi, hmm. terus servernya kemudian di cycle, ya. Tidak ada kekebalan di jalan di Ponegoro nomor berapa itu, itu nggak ada. Semuanya bisa ditembus oleh polisi. Kalau KPU nggak ada kekebalan, jadi ya sama dengan masyarakat biasa. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Ugro. Nah, Pak, Pak Ugro ini selain mantan Wakapolri, waka ya. juga kemarin nih saya lihat namanya Pak Ugro masuk dalam gerakan penegakan kedaulatan rakyat. <tip> <tip> Dan... <tip> Pak Ugro ini jadi presidium saya lihat dan kita tahu gerakan ini yang disingkat GPKR itu Pak ya, saya lihat-lihat ya, lihat, ya. itu mengusulkan untuk dilakukan hak angket ya, karena ya. dilihat bahwa kecurangannya ini TSM terstruktur sistematis dan ya, masif ya. jadi jalan keluarnya harus lewat angket ya, supaya dari hak angket itu bisa dilakukan pemilu ulang ya, ya. tapi ada lagi hal yang menarik tuntutannya Pak Ugro, saya lihat yang dibacakan Pak Dien ini mau minta Presiden untuk mengundurkan diri, kalau tidak mengundurkan diri minta dimaksudkan nanti dia angket ini ya, gimana ya. pandangan Pak Guru? apakah hmm. ini bagian dari masyarakat sipil, para tokoh-tokoh kan kita lihat juga kampus ya, sudah bergerak ya. nih Pak Ugro, ya, guru-guru besar, semua sama tuntutannya, minta Jokowi dimaksudkan ya. ini sebenarnya fenomena apa Pak Ugroh ya jadi kondisi yang sudah sulit mendapatkan jawaban semua persoalan. Oke. Okay. Ya kan? Biasanya orang kan cari jawaban masing-masing. Oke. Okay. Persoalan ada tapi jawabannya tidak jelas dari dari siapa dan tidak menyelesaikan masalah. Maka emosional masyarakat ini sudah ter apa, akumulasi menjadi satu. Mereka bikin kelompok-kelompok tadi, tokoh-tokoh hmm. e, masyarakat kumpul, para guru pimpinan, besar perguruan perguruan tinggi juga sudah merasa gerah dan sebagainya menyampaikan okay. suaranya. Jadi Ya mudah-mudahan ini bisa direspon baik oleh pemerintah sekarang ini. Berikan jawaban aja yang yang sebenarnya terjadi, jangan lari gitu loh. Hmm. Daripada nanti ya mohon maaf misalnya kejadian seperti 98 ya kebetulan pernah kita lihat sendiri kita alami peristiwa 98 dan Gus Dur waktu itu kan. Yeah. Jadi kalau 98 akhirnya Pak Harto melihat situasi daripada ada pertumpahan darah, banyak korban, ya beliau nyampaikan waktu di Mesir kita. Yeah kalau memang raya tidak mundur lagi, saya siap mundur. Nah, beliau mundur, oh. ya kan? Akhirnya kembali tenang situasi. Agustus juga sama. Nah, daripada nanti timbul pertumpahan oh. darah, beliau menyatakan mundur terus diganti Bumi Udah gitu aja Nah, Ini nggak tahu ke depan nanti kan. Ya, kalau sampai terjadi seperti itu mungkin butuh proses waktu tapi jangan sampai kejadian-kejadian yang memakan korban terutama pada saat tahun 98 seperti itu, korban jiwa, korban nyawa ini Uh, terjadi lagi ya sedih juga kita Indonesia kapan mau bangun lagi gitu aja berarti konkretnya presiden itu harus berjiwa kenegarawanan ya Pak Ugroya ya kayak misalnya Pak Harto ya. dia legowo ya. dengan mundur supaya tidak caos kemudian Gus Dur juga begitu ya seperti gitu ya Iya seorang kepala negara mau apa lagi mau dicari kan jadi okay. kepala negara kan beda dengan ketua kelas kalau ketua kelas bisa di, digantikan setiap satu oleh kalau kepala negara kan ada waktunya lima tahun dibeli oleh rakyat. Kalau misalnya sudah dua periode dan mungkin rakyat tidak merasakan uh, hasilnya terlalu signifikan, ya ya sudah legowo saja mengganti berikutnya. Tidak harus yang bisa melanjutkan. Ini kan debat perubahan atau melanjutkan. Ya udah sama aja. Mau perubahan mau melanjutkan. Yang penting melanjutkan dengan perubahan atau kan gitu aja. Nah, okay. ini okay. legowo seorang presiden harusnya seperti itu. Jadi yang kita harapkan bahwa ada sikap keleguan ya, ya dari seorang jadi, presiden supaya tidak chaos. Ya, jadi kasihan rakyatnya lah buat apa sih uh, mencapai sesuatu dengan berdarah-darah kan juga kasihan hmm. bangsa kita ini dilihat oleh bangsa lain. Jadi turun lagi lah Indonesia gridnya nanti di mata dunia kira-kira gitu Oke, menarik Pak Ugro. Ini kan kita lihat kecurangannya kan masih ya. ya terstruktur, sistematis hmm. dan masih. Pak Ugro pasti tahu lah karena hmm. Pak Ugro juga kan sekarang sudah berkecimpung di dunia politik ya jadi paling tidak mengamati di lapangan ya mungkin juga korban kecurangan mungkin juga korban kecurangan dari pemilu ini sehingga pasti Pak Ugro tahu betul tuh bahwa kalau orang bercerita bahwa terstruktur sistematis dan masif Pak Ugro bisa membenarkan bahwa itu betul bukan isu kan begitu ya kira-kira ya saya kebetulan ikut untuk calon legislatif hmm. di DPR RI okay. Partai Nasdem Dapil Sumut 1 jadi okay. Kalau saya kunjungan ke polsek, ke polres itu kan sebetulnya jangan takut. Saya manusia biasa, hanya kebetulan dari part partai politik Nasdem untuk dapil DPR RI hmm. di wilayah sana. Jadi uh, sepertinya menolak, tapi nggak bisa menolak kan susah ya. Jadi ya harusnya tidak seperti itu. Jadi oh jadi ya usah. takut ketemu Pak Ugro? Ya takut karena mungkin nanti loh ini kamu kok membela uh, partai Nasdem misalnya. Padahal saya kan pernah seniornya gitu. Jadi. <laughs> Ya itu yang saya rasakan ya seperti Oke. itu. Jadi mudah-mudahan sih kondisi 2014 kemudian hmm. 2019 2023 2024 ini mudah-mudahan ini yang terakhir nggak ada lagi seperti itu lah. Jadi kembali polri waktu sebelum itu ya 2004 kira-kira itu 2004 itu kan polisi benar-benar netral sebagai pengamanan langsung tidak berpikir harus memenangkan salah satu pasangan calon dan sebagainya. Jadi kalau di lapangan Pak Ugro memang lihat ada kecurangan yang sifatnya brutal yang maksudnya kasat mata bisa dilihat, bisa disaksikan bahwa kecurangan ini luar biasa, tidak masuk di akal sehat. Seperti begitu kira-kira. Ya, sebetulnya waktu dikunci dengan masing-masing TPS 300, kita menghitungnya kan gampang, 300 kali 800 ribu. Iya, seharusnya 800 ribu, kan DPT di setiap ya, TPS itu kan 300. 300. Maksudnya. Kalau ada yang lebih dis gitu aja, kenapa harus dimaafkan gitu aja? Itu ya. bukan kesalahan yang itu kan sudah ya katakan tadi mau membuktikan terstruktur Hampir seluruh TPS ada kejadian seperti itu. Mau bilang masif juga itu sudah terjadi. Oh, Mau hmm. sistematis? Ya beberapa arahan dari pusat pasti seperti itu. Kenapa ini dibiarkan menurut saya? Ya ini sudah saja TPS jangan dipakai ulang-ulang lagi. Dis hmm. dis 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 gitu aja kalau permainan ini udah beberapa TPS anggap aja lampu begitu mati 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 semua kan udah gelap udah Ya udah di menurut saya kalaupun diulang aja udah seperti itu. Oke, okay, kalau begitu mm -hmm. Pak Ugro ini kan orang yang berpengalaman betul ya, mantan Wakapolri, mm -hmm. dan memulai karir dari mm -hmm. bawah, sehingga sudah mengikuti beberapa kali Pilpres dan Pemilu ya. Mm -hmm. Apakah menurut Pak Ugro, Pilpres dan Pemilu kali ini adalah, banyak orang menyebutnya adalah, Pemilu terbrutal, dan paling curang sepanjang sejarah Indonesia? Sepertinya apa yang dikatakan orang itu benar seperti itu. Jadi, okay. berbicara tentang Pemilu yang dari mulai kecurangan masih sedikit orang diam kecurangan ditemukan lebih banyak orang diam jadi si rekap yang sudah bermasalah ini kan sistem, System kenapa ID. dikasih rekap saja semuanya diam begitu ada uh, deklarasi ada hari H penusukan itu siang semuanya diam ini ada apa gitu jadi kenapa dibuat diam semuanya okay. ya untung masih ada relawan kemudian tim-tim kampanye nasional 01 dan 03 Tiga. yang aktif nah, ditemukan seperti ini makanya kenapa tidak ada yang bertindak seperti itu, gitu loh. Aparatnya kemana semua, gitu aja, menurut Oh, jadi ketika Pak Ugro melihat si Rekam sudah melakukan manipulasi, ya, ya kecurangannya hmm. luar biasa, walaupun ini hmm. sistem ya, ya. harusnya yang Pak Ugro pikirkan, ada sebuah tindakan untuk menghentikan kecurangan itu. Iya, harusnya, saya melihat begini, Pak. Jadi, lembaga KPU itu bukan lembaga yang punya kekebalan, hmm. apalagi dia bukan diplomat, gitu loh. Oke. Jadi, KPU menurut saya semacam event organizer gitu. EO. penyelenggara, penyelenggara aja, jadi nggak perlu lagi ada kekebalan. Jadi, komisioner KPU itu bukan pejabat tinggi negara gitu loh. Dia pelayan, oke. Okay. Jadi, staf KPU yang sudah bekerja tiap tahun itu, mm -hmm. itu sudah menyiapkan, pasti ada peningkatan-peningkatan lebih bagus. Jadi, jangan pakai kebijakan-kebijakan baru lagi gitu. Mm. Seperti dulu katanya pakai, pakai namanya Situng apa tuh? Ya, Situng dulu. Kenapa sekarang si Rekap? Saya, ya. saya juga bingung, kenapa pakai Rekap? Kata-kata ya. rekap tuh jam, yang di otak saya karena saya polisi itu dulu kalau ada orang jualan buntut SDSP iya, itu iya. yang disita adalah rekapnya judi buntut iya jadi nama rekap ini nggak bagus pasti ada kaitan dengan judi gitu loh <laughs> kenapa dipakai untuk pemilihan presiden itu yang pertama bagi saya saya oh. ya orang jawa biasanya kan dicoba disambung-sambung gitu yeah. kenapa nggak pakai situng aja atau pakai oh. nama ya ya pakai bahasa inggris yang agak yang agak yang lebih gitu bagus. Ya, ya si rekap tuh pakai si lagi kan si rekap ini apa ya walaupun kita tahu itu adalah rekapitulasi ya kan atau mungkin sihar sihar lah jadi sistem hasil rekapitulasi kan dari ya. rekap itu dikumpulkan jadi satu Oke. ini mungkin yang harus disesuaikan jadi kecurangan-kecurangan yang pertama dimunculkan itu terlalu kasat mata dilihat bahwa, Ya kalau kita mantan penyidik bisa lihat ini alat bukti ini sudah gitu aja. Oke, okay. sebagai orang yang bekerja di dunia intelijen, hmm. di dunia penyelidikan, Pak Ugro kan tahu nih, baru lihat Wah ini udah curang nih kan, iya. ini alat buktinya. Iya. Jadi ketika Pak Ugro melihat sistem IT, si Rekap yang hmm. terus melakukan hal-hal yang menurut kita itu manipulatif, iya. apakah Pak Ugro langsung bisa membaca bahwa ini pasti dimainkan, ini pasti disengaja dibuat? Ya kalau sistem itu kan benda mati. Oke. Semua tergantung manusia. Oke. Dulu 2004, ya, 2004 saya kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya. Namanya memonitor penghitungan suara itu di Hotel Borobudur di hall yang besar gitu. Ya, Semua bisa nonton. Oke Perjalanan. Kenapa sekarang harus tidak jelas gitu loh? Oke Jadi ya itu namanya pesta rakyat, pesta demokrasi rakyat. Terusnya ya, ya disiapkan seperti itu supaya orang bisa memonitor. Iya monitor semuanya di situ aja. Sekarang tidak ya. Sekarang ya yang mau nyari di mana KPU dijaga Jakarta masuk juga susah kan? Hanya melalui apa? layar Direksi. media masing-masing itu loh. Jadi Direksi. Pak Ugro melihat memang sudah ada pengkondisian desain sejak dari awal untuk melakukan kecurangan ini. Ya kalau lihat pertama kali angka muncul itu sudah ke itu. Ya? Dari mana ada pemungutan suara dari pagi sampai katakanlah jam 12, ya. jam 1. Jam satu, di sini sudah ada deklarasi, sudah ada hasil. Maksudnya, kapan gitu loh? Kan itu harusnya diikuti mulai dari, kalau namanya uh, quick count, itu kan silahkan ya. Tapi kalau okay. itu resmi dari KPU, angka itu kan nggak bagus, misalnya gitu. Angkanya okay. sama lagi kan gitu. Okay. Analisa kriminal kita itu pasti udah berjalan. Gitu. Hmm. Berarti, Pak Ugro mau katakan bahwa kalau melihat modusnya, hmm. kecurangan ini sudah disain jauh sebelum pilpres yeah. hari hanya. Di samping didesain juga sudah diuji coba. Oke, jadi kalau sudah ada simulasi ya? Sudah ada simulasi berkali-kali ini. Jadi terstruktur betul ya, sistematis ya, dan di, masif. Disiapkan, direncanakan gitu aja. Direncanakan. Jadi kalau kejahatan ini masuk kategori direncanakan, Pak Guru ya? Iya direncanakan menurut saya. Kalau nggak direncanakan tuh mungkin kelalaian ini. Ya. Ya. Tapi kalau angkanya seperti itu ya bisa lari-lari kemana-mana itu kan? Sama terus. Sistem. Saya justru kepengen siapa? Penyedia barang dan jasa yang membuat aplikasi ini, ini hmm. harusnya KPK yang pertama kali turun nih diselidiki dulu. Oke, okay. nah, Kapolri dipanggil dulu, kan? Ini kan pesta pemilihan kepala negara dan anggota legislatif nih. Hmm. Nah, KPK di sini berperan, ini sudah jelas kasat mata. Kenapa? Hmm. Ya, nyari-nyari yang seperti misalnya Harun masih juga masih jauh, cukup. Ini aja di depan mata, masa nggak bisa ditangani KPK itu? Aja. Jadi, Pak Ugrum melihat bahwa kecurangan ini luar biasa sudah dirancang jauh hari sebelumnya iya. sudah disimulasikan sehingga mungkin itulah sebabnya ada kampanye satu putaran ya iya. supaya mencocokkan ya iya. kampanye satu putaran diucapkan belum ada hasil ngapain diucapkan dari awal gitu hmm. kan ya kalau udah ada tiga berarti ya berbicara yang uh, terbaik adalah dua putaran yeah. masalah nanti bisa satu putaran ya Alhamdulillah hmm. tapi kalau sekarang ya. udah paksakan satu putaran ada apa gitu aja. Jadi itu sudah dirancang bisa dilihat dari situ ya. Iya dari situ jadi ya kita kan mantan series jadi menganalisa hal-hal seperti itu tuh lebih lebih mudah gitu aja. Jadi waktu Pak Ugro lihat itu Pak Ugro langsung tahu tuh bahwa ini kecurannya oh pasti udah dirancang. Sih. Iya jadi kita tidak panik jadi mungkin beberapa orang panik. Iya. Pada saat kampanye 01 masanya seperti banyak ya. tapi begitu sudah pemungutan suara tanggal 14 Jauh gitu loh, ada apa kan gitu. Iya. Dari situ udah kelihatan bahwa ini pasti ada sesuatu yang yang tidak beres gitu aja. Oh jadi Pak Ugro sudah tahu pada saat itu tiba-tiba muncul eh, kaya Iya, kaya, jad... Ini pasti curang. Iya, saya nggak panik biarin. <laughs> ini pasti ada kecurangan gitu aja. Iya. Bagaimana menghitung angka segitu banyak padahal dari kampanye saja. Okay. Di situ aja. Oke. Okay. Kalau begitu, menurut Pak Ugro, kalau kita lihat kecurangannya ini kan macam-macam ya. Hmm. Kalau kita flashback ke belakang. Bukan saja si rekapnya, hmm. jauh sebelumnya sudah terjadi kecurangan, misalnya penggunaan aparat, yeah. ya, aparat hmm. digunakan hmm. untuk berpihak kepada paslon tertentu, hmm. aparat digunakan untuk mengkampanyekan hmm. paslon tertentu. Bahkan, kalau kita lihat, presiden pun terus terang yeah. bilang, "Saya cawe-cawe, yeah, 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 saya yeah, bisa kampanye." Yeah. Apakah itu semua menurut Pak Ugro Itu adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari kecurangan. Ya, saya melihat sistem yang sekarang terjadi di pemerintahan di pusat terutama ya. ya. Jadi ada semacam kayak balas budi gitu loh. Jadi hmm. jabatan itu seolah diberi okay. Padahal itu kalau diberi manusia biasa, kalau memang kita merasakan jabatan itu amanah kan diberi sama Allah. Okay. Gitu. Jadi budaya misalnya dialog sama presiden. Saya tidak tidak tahu ya kira-kira saya bayangkan kalau rapat kabinet itu tidak ada yang berani mengatakan di depan presiden menolak nggak ada masih yes jadi, semua nggak ada yang berani membantah ya nggak ada yang berani membantah adalah berbeda pendapat itu di situ adalah saling mengingatkan jadi ya. kalau misalnya dicopot itu udah risiko gitu aja ini ya. budaya ini nggak pernah di, dilakukan di depan presiden sekarang kalau zaman hmm. pak uh, bung karno mungkin oke okay lah takut ya zaman zaman waktu itu ya pak juga masih masih takut ya, ya. tapi kalau zaman sekarang ya kalau dicopot katakanlah jadi dicopot jadi panglima, dicopot jadi menteri atau dicopot jadi Kapolri ya nggak mungkin lah seperti itu malah tahu ketahuan belanya presiden kan seperti ya. itu. Jadi mungkin ditegur lain kali jangan seperti itu. Tapi tetap seharusnya ada yang mengingatkan presiden pada saat rapat kabinet. Pak Presiden, ini kurang tepat dilaksanakan. Jadi kami hmm. menyarankan seperti ini. Nah, ini kelihatannya sampai detik ini belum pernah terjadi Uh, misalnya seorang menteri berbeda pendapat dengan presiden, panglima TNI berbeda pendapat, Enggak ada gitu loh. Oh, gitu aja. Pak Ugro tadi menarik yang Pak Ugro katakan tuh melihat aparat polisi di bawah yang ketakutannya hmm. 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 waktu Pak Ugro kunjungi. Apakah menurut kacamata Pak Ugro polisi-polisi tertentu ini memang kelihatannya digunakan untuk mendukung atau mengamankan paslon-paslon tertentu? tersiratnya begitu, saya tidak bisa menuduh seperti itu. Tapi kenapa harus takut dengan kehadiran saya? Saya bukan karena penyakit datang ke situ kan. Jadi foto bersama takut. Dan kalau bisa jaketnya jangan dipakai. Lu kenapa jaketnya dipakai? Gitu loh. Oke. Okay. Nah, nanti kalau ada kecelakaan lalu lintas pakai jaket. Salah satu partai ini nol nih. Oh, dibiarin ini bukan nggak bagus. Oh. Jadi ya seharusnya perlu diingatkan kembali bahwa polisi adalah. Alat negara penegak hukum bukan alat pemerintah seperti itu harusnya jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dulu tahun 46 1 Juli ya kan polisi keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi uh, kepolisian negara Pak Jenderal uh, Sukanto waktu itu. Okay. Nah itu harus diingat kembali bahwa menjadi pegawai pemerintah menjadi pegawai negara ini kan atau alat negara ini kan berbeda ya Intelnya zaman dulu namanya dinas pengawas keselamatan negara DPKN Pak itu Benar-benar pengawas keselamatan negara, gitu ya. loh. Nah, ini intel sekarang juga sudah kembali seperti itu, Pak. Intel, kan, badan intelijen keamanan, bukan badan intelijen kepolisian lagi. Jadi, Oke. ini yang harusnya mulai disadari oleh para penerus polis sekarang bahwa Anda punya misi yang sangat luar biasa sebagai alat negara penegak hukum melaksanakan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, dibantu oleh beberapa elemen tadi Polsus PMS dan PAM, Pam Swakarsa itu aja. Oke, okay, Pak Ugro, sebagai orang yang berpengalaman di dunia kepolisian, kalau hmm. Pak Ugro melihat doktrin kepolisian itu kan mengabdi hmm. kepada, yeah, rakyat, yeah. Hmm. kepada rakyat, mengayomi kepada rakyat dan melindungi me melindungi yeah. rakyat, memelihara kamtibmas, okay. penegak hukum. Apakah ada di doktrin kepolisian bahwa dia harus menjalankan perintah dari penguasa? Atau pemerintah, atau yang diterjemahkan di situ, negara cita-cita kita menjadi seorang anggota Polri. Itu ingin mengabdi kepada negara dan bangsa. Oke, jadi saya yang tribrata yang dulu catur prasetya dulu ya, udah dirubah dulu kan, walaupun pakai bahasa sangsekerta sekerta itu Oke. menerjemahkannya enak. Itu loh, jadi Oke. misalnya catur prasetya satu, ya. satya Prabu, itu setia kepada negara dan pimpinan negara setia jadi, kepada negara iya, dan pimpinan negara. Iya, jadi sebetulnya setia kepada negara dan pimpinan. Jadi pimpinan pimpinan negara, okay. tapi bukan setia kepada pemerintah dan pimpinan bukan negara. Oh negara ya? Iya. Yang pertama disebutkan negara. negara ya. iya. Hanya kan musuh, mengenyakan musuh-musuh negara, bukan musuh-musuh pemerintah. Oke. Okay. Negara semua. Berarti kalau begitu di dalam doktrinnya bahwa dia harus setia kepada negara, iya. berarti yang diikuti adalah negara ya, bukan iya. pemerintahnya ya? Betul. Jadi kalau Negara yang kita jaga, TNI juga menjaga kedaulatan negara. Nah, okay. kita ini sebagai alat negara yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang kepolisian tadi pelindung pengayom masyarakat, pembererakan timas dan penegak hukum di situ. Jadi seyogyanya polisi tidak serta merta melindungi penguasa atau pemerintahan, tapi yang dia lindungi itu negara ya. Iya, harus seperti itu. Jadi sangat mudah kita lihat misalnya contoh sekarang ya. Hmm. Saya kan mengalami polisi 35 tahun 2 bulan. Seorang menteri kenapa harus dikawal? Okay. Tapi kalau tahun 79 80 tidak ada menteri dikawal. Jadi kalau menteri berangkat kantor telepon aja sama Kapolda Metro, saya mau lewat nih dari Komplek hmm. menteri mau ke rapat istana ya. Okay. Tinggal dimainkan lampu traffic light aja lewat terus. Gak perlu dikawal. Gak perlu dikawal. Jadi yang dikawal itu adalah ya rakyat supaya aman, jalan-jalan supaya aman seperti itu. Seharusnya dokternya begitu. Ya dirubah kembali tapi enggak tahu nanti. Menarik nih yang Pak Ugro katakan hmm. bahwa ternyata sebenarnya kalau kita mau lihat rule-nya itu kan semua jelas sebenarnya yeah. ya. Hmm. Bahwa polisi Polri itu tidak boleh berpihak kepada kepentingan kepentingan bisa, tertentu ya. ya, ya. Tapi ya. dia harus berpihak kepada rakyat dan negara ya. Iya, yeah, jadi Polisi itu kan bertindak uh, atas nama undang-undang, atas nama hukum, okay. atas nama peraturan. Okay. Jadi tidak boleh Pak, saya diperintah pimpinan saya nggak boleh. Oh. Jadi polisi risikonya adalah risiko diri sendiri bertindak atas nama undang-undang atau peraturan atau hukum tadi gitu loh Jadi kalau ada perintah pimpinan yang salah itu ya sampaikan Pak mohon izin nggak bisa. Dan hmm. pelajaran ini sudah diberikan waktu di pendidikan Pak. Oke okay. Jadi misalnya kita yang gampang aja pelajaran baris berbaris. berbaris. Okay. Kalau perintah hukuman pasukan tadi salah, jangan diikuti. Itulah. Dan itu bisa ya, kalau di kepolisian dia bisa, bisa mengabaikan saya, perintah atasannya. Kalau ya saya beberapa kali, iya beberapa kali saya nggak nggak bisa melaksanakan karena bertentangan dengan undang-undang. Ya saya sampaikan pimpinan. Nah, dicopot jabatan itu risiko, jadi nggak usah takut. Jadi kalau ya bagi saya nih dicopot nyawa sama Allah yang maha kuasa saja kita siap. Apalagi hanya jabatan-jabatan di dunia aja dan hmm. tidak ada dalam agama apapun bahwa pimpinanmu itu dimanapun berada lah bukan oke. hanya di polisi ya bahwa kalau kamu mengikuti pimpinan kamu pasti masuk surga nggak ada aja. dia masuk surga ya tergantung perbuatan kita itu aja. oke pak Ugro kita kembali masalah kecurangan ya hmm. ini kan membuat masyarakat semua menjadi bergejolak ya hmm. karena adanya kecurangan Apakah Pak Ugro melihat bahwa kecurangan yang terjadi sekarang hmm. ini itu memang kalau untuk menyelesaikannya supaya tidak menimbulkan gejolak hmm. di tengah-tengah masyarakat itu memang harus lewat hak angket seperti yang diusulkan kemarin? Ya, saya menganalisanya sebetulnya angket ini bisa tidak terjadi asal aktualisasi dari undang-undang nomor 7 tahun 2000 Jublage ya tentang ya. pemilu ini okay. dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oke. Okay. Itu aja. Jadi saya mencoba membaca di situ. Ada yang dikatakan pelanggaran pemilu, ada yang dikatakan pidana pemilu. Apa pidana pemilu itu? Enggak jelas. Okay. Padahal di Indonesia kan sudah ada penyidik, okay. sudah ada penuntut ada jaksa, okay. ya kan? Kenapa harus ada di Bawaslu? Hmm. Ya kalau di Bawaslu itu hanya menangani masalah pelanggaran-pelanggaran, oke, -pelanggaran, okay, itu mungkin diselesaikan internal, ya kan? Okay. Jadi mungkin dilaksanakan model tipiring dan sebagainya. Oke. Tapi kalau sudah pidana Bawaslu tidak punya kemampuan di situ gitu loh. Jadi harusnya polisi menangani pidana yang berkaitan dengan pemilu itu ya polisi yang sekarang di luar Bawaslu tadi sudah bisa seharusnya di seluruh Indonesia. Oke, jadi menurut Pak Ugro sebenarnya kalau pelanggaran itu sifatnya pidana pemilu ya di yeah. dalam pilu ini tidak perlu melalui Bawaslu langsung polisi harus proaktif. Ya, menurut saya tidak perlu kenapa harus Bawaslu. Modelnya seperti apa nanti? Apakah dalam criminal justice system itu ada ada Bawaslu baru penyidik atau ya dibicarakan aja kalau zaman dulu Pak, sampai kan ada forum Mahkamah ya, ya. Mahkamah Agung, kehakiman, kejaksaan, kepolisian. Oke. Okay. Karena mungkin itu ada semacam konspirasi ya. Koordinasi saja. Jadi Bawaslu harus mau menerima laporan, semua laporan yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan nah setelah dipilah-pilah, jadi bawah ini seperti pamapta dulu pak hmm. polisi itu ada pamapta dulu, yeah, kalau yeah. sekarang SPKT lah yeah. nah ini mau diserahkan di mana nih? kalau hanya pelanggaran ringan ya silahkan, di, dengan mungkin di diskualifikasi dan sebagainya tapi kalau sudah arahnya pidana serahkan ke Polsek Polres, boleh ke Polres boleh, ke polda juga boleh atau ke Bareskin seperti itu sehingga mekanisme ini harus ditempuh, nah semua laporan ini nanti kan dihimpun. Jadi dihimpun kalau saya pelajari berkaitan dengan terstruktur, ya sistematis, sistematis dan masif, masif ini pada saat sidang sidang MK disebutkan laporan nomor sekian, laporan nomor dan sebagainya itu. Jadi TPS pun di situ juga harusnya lapor ke Bawaslu, ke Bawaslu lapor ke, ya kalau saya jauh, jauh ke Polsek aja. Kalau itu misalnya ada apa, perubahan hmm. angka di situ okay. ya kan, di situ kan. Paling nggak pasal 26 Kuhp kan masuk di situ. Hmm. Itu dilaporkan seperti okay. itu. Berarti kalau menurut Pak Ugro misalnya nih, misalnya tindak pidana misalnya kayak penggelembungan yeah. suara, jual hmm. beli suara, hmm. Hmm. markup suara itu kan kejahatan-kejahatan yeah. tindak pidana umum. Yeah. Harusnya polisi proaktif ya. Misalnya kalau datang masyarakat melaporkan, langsung dia tindaki nggak yeah. perlu bilang yeah. harus lewat Bawaslu. Ya yeah, memang sebutan tindak pidana pemilu bukan tindak pidana yang tidak boleh ditangani polisi, tidak pidana pemilu nggak ada. Di, saya cari di kamus-kamus di kamus -kamus mana pun, saya google juga nggak nggak bisa menyebutkan apa sih tidak pidana pemilu gitu okay. Ya seperti contoh mengambil suara orang lain, orang merasa oh, diduga suaranya diambil. ya yeah. Nah ini kalau dipidana kan copet, copet suara gitu loh. Pencuri nah, ya. Dan ini lebih mudah membuktikan karena pasti ada saksi dari TPS. Yeah. Tapi kalau copet biskota kan nggak bisa membuktikan, sulit. Seribu kasus copet tidak pernah terbukti sulit karena barang bukti sudah dilempar tersangkanya sudah yang ngambil sudah lari dan sebagian di situ kalau ya. ini ini mudah sebenarnya untuk ngambil su, suara, ngambil suara ini iya. penggelembungan penggelembungan suara, suara itu mudah ya mudah itu copet suara gitu jangan disebut oh, suaranya diambil jangan terlalu halus <laughs> copet suara gitu aja oh jadi itu sebenarnya kalau polisi mau melakukan penyelidik itu mudah sekali ya iya penggelumungan suara ini, itu ya pakai data it bisa Makanya, C1 yang pertama itu kan sebagai uh, barang bukti sebagai alat bukti kan bisa dipakai. Jadi sebenarnya kalau itu terjadi, polisi bisa langsung melakukan penyelidikan ya. terhadap terjadinya misalnya pencurian suara, manipulasi ya. suara penghitung, bisa juga segera melakukan tindakan-tindakan misalnya melakukan penangkapan terhadap komisioner KPU ya yang melakukan ya. pelanggaran. Seperti ya. Jadi gini, kalau misalnya kaitan sirekap nih, kalau ya. saya masih aktif kira-kira itu atau ya. saya kabar eskrim ya. ya. Saya langsung turun ke KPU kita cek aja. Ada laporan dari intelijen, ada Oke. laporan masyarakat, cek. Cek. Jadi nggak ada larangan polisi yang meriksa ke KPU nggak ada. Oke. Itu bukan kedutaan kedutaan asing bukan. Cek. Ternyata kan polisi kan sekarang ada patroli cyber dan nah, sebagainya. Ya. Nah, seperti ini udah kejahatan ya. Langsung polis lain di di KPU uh, Room servernya tadi. Hmm. Terus servernya kemudian di di cycle ya. Ya Ini polisi sebagai alat negara seperti itu. Jadi Jangan dibiarkan masyarakat diskusi sendiri, wah ada perlu audit forensik. Masyarakat nggak bisa audit forensik. Yang bisa audit forensik ya penyidik, gitu aja. Oke, gitu jadi menurut harusnya. Pak Ugro seharusnya polisi bisa langsung mendatangi ya? Iya, KPU jadi... Untuk melakukan olah TKP di situ ya? Iya, biasanya, jadi, jadi sirik. jangan, jangan dianggap bahwa KPU ini memilih presiden, jadi wah itu punya, boleh punya, punya kekebalan yang nggak bisa diganggu dengan radius sekian. Nggak perlu, gitu. itu Oke event organisasi sama dengan IWO, pernikahan sama aja, itu aja kok jadi menurut Pak Ugro, kalau seandainya Pak Ugro di kepolisian ini langsung mendatangi KPU iya. olah TKP di tempat iya. di sirekapnya langsung, iya. langsung polis iya. lain jadi kalau berhenti sebentar, dicek ternyata tidak terbukti ya lanjutkan, oke. jadi butuh kualitas ya, yang, yang bagus penyidikan kalau sih juga ada pidana di sirekap sini masyarakat puas polisi sudah turun, katakan hasilnya tidak, ada. tidak terbukti ya udah tapi misalnya kalau terbukti, bisa nggak langsung polisi pada saat itu melakukan polisi lain di sistem sirekap itu? Ya, kalau terbukti ya harus seperti itu. Kemudian sampaikan bahwa ini tidak bisa dengan sirekap lagi tapi manual. Jadi polisi ini katakannya pasti diikuti oleh siapa pun di situ. DPR tidak bisa melarang, presiden juga nggak bisa melarang. Di sini. Karena polisi sebagai alat negara penegak hukum di situ. Hmm, jadi sebenarnya polisi bisa melakukan ini ya? Segera ya, melakukan penyelidikan ya terhadap manipulasi, kecurangan yang terjadi di KPU, utamanya lah kalau kita bicara tentang si rekap itu ya? Iya, jadi sayang ya, dulu waktu tahun-tahun ya sekira 2000 itu ada seorang presiden bisa didengar keterangannya sebagai saksi loh. Oke, okay. itu kan, namanya Gus Dur? Iya, Pak, Gus Dur kan gak ada masalah diperiksa di istana sebagai saksi sampaikan oh. sebagai kepala pemerintah okay. tapi kalau sebagai kepala negara polisi nggak punya hak di situ okay. Ya nggak ada masalah terus kasus yang di mana di KPK juga ada kan yeah. wakil presiden masih aktif budiono itu. iya jadi Biasa. ya dibedakan kalau sebagai uh, orang pemerintah ya bisa-bisa seperti itu jangan ada sungkan-sungkan lagi kapan rakyat bisa percayakan seperti itu jadi mudah-mudahan nanti saya hanya mengingatkan saja apalagi KPU seperti itu kan jadi jangan sampai KPU itu satu saat setiap tahun setiap waktu akan menjadi lembaga yang ya, masuk aja susah seperti itu gitu aja. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Ugro, polisi bisa proaktif ya, ya. ketika melihat kecurangan dalam pemilu ini untuk ya. melakukan langkah-langkah penyelidikan ya misalnya mendatangi KPU bahkan memanggil ketua KPU itu bisa KPU ya. bisa segera dilakukannya. Gak ada masalah dulu pimpinan KPU dulu tahun berapa yang pernah di tanggap KPK ya, karena pemilu-pemilu iya, awal iya, setelah reformasi. Itu dulu sejarah pernah membuktikan seperti itu. Jadi sejarah sekarang jangan sampai mundur jauh lagi gitu aja. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya kalau polisi mau lebih proaktif, hmm. berpihak kepada rakyat, ya. harus dia melakukan langkah-langkah proaktif ya, misalnya memanggil komisioner KPU ya. ya. Ya, jadi ya kembali lagi kepada tugas pokok sesuai dengan undang-undang kepolisian. Jadi okay. jangan sampai pesta demokrasi Rakyat yang melaksanakan di sini, kemudian nanti kalau ada kejadian rakyat suruh menangani sejangan. Nah ini kembali ke zaman zaman masih sebelum ada sejarah sebelum ada polisi masyarakat sendiri yang menyelesaikan karena nggak bisa baru dihadirkan polisi kan secara polisi yang diajarkan di PTK dulu kan kita. Nah ini sekarang polisi sudah ada ya harusnya berperan aktif uh, etika penegak hukumnya ada jadi ya nggak ada yang nggak bisa disentuh hukum di Indonesia kira-kira gitu equality before the law ya ya yeah, seperti itu oke okay, menarik nih tadi yang Pak Ugro katakan bahwa tidak tepat kalau misalnya orang berdebat mengenai audit forensik ya yeah, ya yeah, yeah. yeah. seharusnya itu harus dilakukan langsung oleh kepolisian yeah. ya? melakukan penyelidikan yeah. dan melakukan audit forensik yeah. ya audit forensik boleh diucapkan siapa saja tapi okay. yang melakukan kan harusnya pihak penyidik kepolisian oke okay. jadi masyarakat sudah diskusi audit forensik tapi Tindakannya seperti apa? Jadi kalau semua dilakukan dengan secara proporsional, hmm. ya kan? saya rasa unjuk rasa, unjuk rasa tidak ada lagi. Oke. Okay. Ya kan? Kalau misalnya ada kesalahan diperbaiki. Okay. Jadi harus bisa menerima situasi. Kalau kelupaan, ya diingatkan. Eh, jangan sampai terjadi kembali kan gitu. Tapi kalau udah kesengajaan, ini berarti pidana. Bisa angkanya terlalu tinggi seperti sekarang ini. Ini nggak mungkin ini kelalaian, kelalaian tuh beda. Ya mungkin harusnya ditulis uh, 300 tapi terus 310 ternyata ada penambahan di TPS yang orang yang dari luar kota tadi kan tapi tapi kan itu ada toleransinya berapa di situ. Oh, jadi kalau menurut Pak Ugro melihat penggelembungan suara yang begitu besar ya. yang berdasarkan tadi Pak Ugro hmm. katakan kalau kita lihat di TPS harusnya DPT-nya cuma 300, 300 tapi bisa ya. ribuan hasilnya ya. atau sampai 500 ratus iya, dan lain -lain. Iya. itu sudah tindak pidana ya, bukan lagi pelanggaran biasa. Wah itu udah jelas pidana Pak, nggak bisa nggak bisa dikatakan lu pidana bukti. Ya kita bawa ke pengadilan nanti pengadilan membuktikan tapi sebagai potensi terjadinya tindak pidana di situ sudah ditentukan 300 misalnya menjadi yang enggak banyak banyak lah ya ada yang 500 ribu lah kira-kira gitu ya okay. kalau saya juta kebanyakan itu hmm, dibilang bukan pidana dari mana kan gitu nggak mungkin oke okay oleh karena itu Pak Ugro mengusulkan kalau mengenai audit forensik itu kepolisian punya kemampuan ya untuk melakukan itu. Iya, sekarang uh, polisi yang generasi penerus kita ini lebih pintar-pintar daripada angkatan-angkatan saya dulu, Pak. Jadi lihat apa masalah IT itu mereka kan sudah terbentuk dengan situasi seperti itu, lingkungan seperti itu. Kalau hmm. zaman saya begitu lihat IT ya kan mau sekolah Sespim tahun 95 harus punya ijazah komputer, mundur kita. Uh, kita nggak punya ijazah komputer gitu aja. Kalau sekarang sudah aman semua yang begitu ya, gampang. Ya, mau tidur pegang IT, bangun tidur pegang IT. Kemana-mana pakai IT semua, dah. Oke, menarik nih Pak Ugro. Kan kalau kita lihat kenapa orang jadi ribut-ribut kampus mahasiswa hmm. dan Pak Ugro juga hmm. yang menyoroti, karena kan kita lihat bahwa polisi ini kan nggak bergerak di lapangan. Yang tadi Pak Ugro harapkan ya. harusnya dia melakukan langsung penyelidikan datang ke... Tapi kan dia nggak melakukan langkah-langkah sehingga itulah sebabnya masyarakat datang ke DPR. Hmm berbondong-bondong melakukan ya, ya. gerakan meminta supaya DPR melakukan hak angket ya. karena hak angket itu kan hak penyelidikan ya, 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 ya. untuk menyelidiki dugaan kecurangan ya, ya, ya. pemilu kan kira-kira seperti ya. itu pak Guru seandainya polisinya bergerak cepat ya. kan orang nggak minta hak angket kira-kira ya. ya. seperti itu ya seharusnya ada peran DPR di sini okay. jadi menjelang pemilu sampaikanlah DPR jangan terlalu kaku dengan reses misalnya Okay. Ya, situasi pemilu standby semua 24 jam di DPR. Perlu Jadi ada kalau resist. iya, kalau ada situasi seperti ini kan bisa rapat dengar pendapat. Oke. Okay. Itu wakil rakyat kita di sana kan nggak berfungsi. Hmm. Harus didorong dari masyarakat baru bicara. Ini kan lucu DPR sekarang ini kan. Ya kan? Jadi sudah menjadi anggota DPR tapi nunggu aspirasi. Dia hmm. harusnya bisa merasakan, "Oh, rakyat di seluruh Indonesia dari masing-masing dapil sudah teriak. Kenapa dia baru mau mengadakan angkat setelah did didorong?" Iya. Nah, ini hmm. mungkin kurang proaktif gitu DPR yang mudah-mudahan DPR berikutnya tidak seperti yang sekarang inilah kira-kira gitu. Pak Ugro, ini kan menarik. Kalau Pak Ugro tadi katakan bahwa kejahatan pemilih ini kan kejahatan tindak pidana biasa. Yang seharusnya bisa dilakukan penyelidikan langsung oleh yeah. polisi. Nggak perlu berbelit-belit melalui yeah. bawah seluruh. Karena kalau kita lihat misalnya Sirekap. Yeah. Sirekap ini kan menyangkut IT. Yeah. Menyangkut undang-undang ITA dan menyangkut yang kita sebut apa uh, cyber crime ya tindak pidana cyber. Yeah. Oleh karena itu kalau menurut Pak Ugoro sebenarnya polisi bisa langsung melakukan itu ya. Ini yeah, pidana pidana pemilu pelanggaran pemilu ini kan harusnya diart diartikan bahwa pidana pemilu itu beberapa pidana yang diatur berkaitan dengan undang-undang korupsi, okay. berkaitan dengan undang-undang uh, pidana umum, okay. mungkin berkaitan dengan apalagi kira-kira pengadaan barang dan jasa dan sebagainya Undang ya jadi IT. ya ITE juga kena jadi Saya jangan ragu-ragu di situ kalau ada kewenangan penyidik yang sudah diatur oleh hukum acara pidana ya kan okay. kan ditugaskan polisi sebagai penyidik itu di Indonesia itu penyidik hanya ada dua satu Polri satu penyidik pegawai negeri sipil jadi ini marwah kuhap ini jangan ditinggalkan gitu loh ya kan daripada seperti dulu ada undang-undang perikanan atau muncul Penyidik perwira TNI AL seperti itu ya kan Oke. orang tanya loh kok ada lagi ya diem lagi tapi ini nanti kalau dibiarkan suatu saat KPU akan punya penyidik tindak pidana pemilu ini repot lagi ya kejaksaan juga bingung nanti masuk pidana umum jam pidum atau jam bisu seperti itu jadi dengan peristiwa yang sekarang terjadi ya harusnya uh, direktur cyber. pidana uh, cyber di cyber tadi dipersetujui turun saja oh, ada direktur turun, cyber ya ada khusus ya jadi turun selidiki saja jadi tidak mengganggu jalannya ini jadi bukan bukan itu rahasia apa yang harus dirasakan mesin kok itu aja oke ya. berarti kalau tidak ada masalah kenapa harus takut ya KPU nya ya seperti itu harusnya terbuka saja jadi nggak usah ditutup tutupi karena sekali lagi tidak ada kekebalan di jalan di nomor berapa itu itu nggak ada semuanya bisa ditembus oleh polisi gitu aja oke menarik tidak ada kekebalan jadi kalau menurut Pak Ugro ini Komisioner KPU ini kan Orang biasa semua yeah, ya, yeah, harus yeah. diperlakukan equality yeah. before the law, jadi seharusnya polisi tidak menganggap ini para komisioner adalah orang-orang yang punya perlakuan khusus ya, nggak yeah. bisa disentuh, harusnya yeah. seperti rakyat biasa saja ya. Ya yeah, kalau sudah seperti ini, ya kan, kita lihat kalau misalnya anggota DPR yang tertangkap tangan saja bisa langsung, yeah, okay. tapi kalau tidak mungkin harus izin presiden surat okay, kan. Yeah. Nah, kalau KPU nggak ada kekebalan, jadi ya sama dengan masyarakat biasa. Jangan diperlakukan dia punya kekebalan karena sedang melaksanakan Tugas. memilih presiden. Sama aja memilih presiden, misalnya dia panitia pemilihan di desa kan sama aja gitu. Okay. Semuanya bisa disentuh oleh hukum. Jangan sampai menjadi kebiasaan bahwa oh KPU ini harus pejabat yang memang benar-benar nanti setelah menjabat baru bisa diperiksa. Nggak ada. Kejahatan bisa terjadi kapan saja, di mana saja ya. Polisi yang diberikan kewenangan nih harus uh, melaksanakan tugasnya itu aja. Oke, menarik nih. Saya mau garis bawah tadi Pak Ugro sebut apa tuh uh, tertangkap tangan mm -hmm. ya. Apakah bisa masuk kategori tertangkap tangan kalau misalnya ketika polisi masuk melakukan penyelidikan di sistem IT-nya si Rekap, ternyata betul terjadi tindak pidana, apakah itu bisa dikategorikan tertangkap tangan dan langsung komisionernya ditangkap yeah. pada saat itu seperti yang tadi Pak Ugur ceritakan analog anggota DPR yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Makanya polisi itu kan pendidikannya kan sulit Pak. Oke. Okay. Apalagi intelijen. Saya membayangkan intel sekarang ini bisa ya paling tidak ingat kembali sejarah. Bahwa polisi itu pernah mendapat tugas sebagai dinas pengawas keselamatan negara DPKN Pak. Oh, negara ya? Negara ini. Jadi... Pengawas keselamatan negara jadi, bukan kalau punya keselamatan pemerintahan, ya, oh, iya, jadi dia bisa ya, dengan cara itu namanya teknik, ya, okay. teknik intelijen bisa masuk itu situ, jadi bisa ngawasi, jadi bukan intel yang terbuka begitu ketangkep, kayak di Jogja itu kan pernah saya lihat, itu, oh, saya dari intel loh, jangan intel itu kalau ketangkep ya risikonya mati kan gitu nih, tapi jangan sampai ketangkep, makanya harus sekolah, nah, intel ini sekolahnya juga. Tidak main-main, misalnya di, di Inggris atau di, di Amerika. Seperti ini yang kita harapkan, sehingga gejolak di masyarakat tuh uh, yakin bahwa polisi sebagai pengamanan langsung tidak hanya berseragam, tapi terhadap kondisi di dalam yang menyangkut IT, bagaimana permainan orang dalam itu, polisi bisa mendapat informasi seperti itu. Oke, Pak Guru kan menarik. Kenapa sampai masyarakat itu mendorong hak angket? Karena kan masyarakat melihat, ini kok kejahatan sudah nyata-nyata nih di depan yeah, Mata, yeah, yeah. nggak bisa lagi dibantah, kira-kira seperti itu. Pak Ugro sendiri melihatnya kan. Yeah. Tapi kan tidak ada tindakan nih dari aparat yang tadi Pak Ugro harusnya polisi mm -hmm. yeah. proaktif. Sehingga masyarakat bergejolak di bawah, yeah. mengusulkanlah bahwa harus dibentuk angket. Kenapa harus dibentuk angket? Supaya... Hak angket ini kan hak penyelidikan. Nanti lewat DPR pansus angket melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kecurangan dalam pemilu. Kira-kira seperti itu. Apakah menurut Pak Ugro bahwa kalau seandainya polisi bergerak cepat tanpa ada hak angket pun, sebenarnya kecurangan ini bisa dibongkar? Ya seharusnya seperti itu. Oke. Itu alternatif pertama. Oke. Kalau kedua uh, anggota DPR kita kan wakil rakyat nih. Oke. Harusnya itu saya katakan. Jangan sampai dia uh, reses, ah uh, istirahat karena uh, kemarin ada pemungutan suara kan? Oke, okay. dia setelah pemungutan suara kerja lagi. Okay. jadi memonitor apa yang terjadi di di KPU ini. Oke, okay. uh, misalnya tugas mereka mengawasi ini. Oke, okay. mengingatkan. Jadi, kalau sudah orang mulai ribut-ribut, jangan nunggu angket baru bergerak. Oh gitu loh. Jadi, jangan menunggu masyarakat mengusulkan, tapi dia harus punya inisiatif. Iya, inisiatif. Panggil, ya, mungkin KPU kepolisian ini. Kenapa ada seperti ini gitu loh yeah. di situ? Jadi, kalau semua berfungsi dengan normal, saya rasa ribut-ribut atau angket enggak ada. Jadi, mau diputuskan cepat, apakah nanti mau pemilu, memutan suara ulang, dan sebagainya di situ aja. DPR kan punya peran di situ. Oke, okay, menarik, tapi kan ini sekarang udah berkembang jauh, ya. Pak sudah Bros. terlanjur, kemarin sudah ada paripurna dan lain sebagainya, sehingga... Kelihatannya ini sudah mengkerucut nih bahwa yeah. hak angket ini menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Yeah. Apakah kira-kira misalnya di dalam hak angket nanti ternyata dari hasil penyelidikan hak angket itu ditemukan kecurangan yang sifatnya TSM. Yeah. Kalau TSM kan tidak bisa dilakukan yeah. pemilu ulang di tempat lokasi yang curang saja tapi seluruh kan pemilu ulang. Apakah kalau terjadi pemilu ulang, pilpres ulang? Yang diputuskan oleh DPR karena terjadi kecurangannya, mas. Apakah itu memang bisa mendiskualifikasi paslon? Kalau misalnya dari hasil penyelidikan hak nah angket ditemukan bahwa ternyata dari hasil kecurangan yang terjadi di lapangan itu yang mendapatkan keuntungan itu paslon didiskualifikasi. Apa kira-kira seperti itu? Pak? Ya, itu yang harus dibuktikan dulu. Oke. Okay. Ya, baik berupa mungkin pelanggaran administrasi. Pelanggaran selama pemilu yang diawasi oleh Bawaslu tadi, Oke. kemudian juga ada masalah pidana pemilu, sehingga kalaupun toh nanti masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu sudah didukung dengan penindakan-penindakan, baik yang sifatnya pelanggaran maupun pidana pemilu tadi. Supaya jangan sampai nanti sampai ke Mahkamah Konstitusi juga, oh, ini semua tidak terbukti. Masalah TSM ya, debat di, debat ada atau tidak tentang TSM ini kan jadi masalah baru, kemudian jadi kita berharap. Ya Indonesia ini tidak timbul keculak yang merugikan siapa-siapa pun nanti. Okay. Nah ya kalau memang hanya pemilunya yang bisa dibuktikan ada kecurangan yang uh, TSM ya katakan saja adalah, ya, ini kenapa harus dilakukan seperti ini? Gini? Misalnya nih Pak Ugro, ini kan kemarin ini saya lihat di organisasinya Pak Ugro yang jadi presidium itu kan di situ salah satu butirnya bahwa kalau nanti dalam penyelidikan hak angket ditemukan ya ada keterlibatan presiden, misalnya cawe-cawenya. Karena kan presiden selalu mengakui bahwa dia cawe-cawe di -cawe, Dan kemudian berlanjut, berujung ke pemaksulan. Apakah itu menjadi sesuatu yang wajar menurut Pak Ugro? Ya, saya banyak-banyak mendengar dari beberapa pihak, pakar-pakar bahwa untuk pemaksulan itu tidak terlalu mudah seperti itu. Tapi yang proses yang panjang. Oke. Okay. Ya kan? Jadi sebaiknya kalau saya melihat ya bisa dibuat semacam pengakuan dosa lah, pernyataan gitu dibuka padanya ya. Karena pengalaman-pengalaman kita dengan peristiwa 97-98, kemudian uh, konflik di beberapa daerah, di Poso, di Ambon, dan sebagainya. Kemudian situasi pemilu, setiap pemilu ini apa saja gitu loh. Hmm. Kan? Saya ngalami pemilu ini kan mulai dari waktu pemilu di, di Lapangan Banteng itu saya sudah hmm. ikut, kemudian pemilu di Penyiapan negara lahir negara baru Namibia di Afrika. Okay. Juga saya ikut. Jadi semua ditulis, dibukukan jangan sampai terjadi kembali gitu loh. Okay. Jadi contoh saya di Namibia Bapak, saya pasukan PBB di, dari kepolisian kan di Afrika ya? Afrika. Okay. Jadi kotak suara itu terbuat dari uh, semacam aluminium itu. Oke. Okay. Ya, ringan kemudian digembok dan nah, polisi yang jaga di situ itu semua kotak itu dikasih rantai Pak keliling jadi satu. Nah, oh. polisi yang jaga, yang jaga saat itu, itu diberikan borgol. Satu kena rantai, satu di tangan polisi. Kalau ya. kota itu dicuri, polisinya ke bawah. Oh begitu ya, di iya. Afrika ya? Iya, jadi ada saksi yang ke bawah situ. Jadi, Pak Ugro saksikan itu ya? Ya, saya pernah melaksanakan itu. Jaga malam, kotanya dikasih rantai, di borgol, satu, ya, satu borgolnya nempel di tangan kita. Oh. Jadi kita mau pergi kencing nggak bisa, karena hanya satu jam kan, habis itu diganti lagi. Hmm. Jadi, itu SOP-nya saja sangat ketat seperti itu gitu loh. Nah di sini nggak tahu apakah kotak suara juga dijaga seperti itu oleh misalnya aparat yang ditunjuk lah. Harusnya kan kalau supaya nggak bisa dibuka-buka ya tempatnya tertentu setelah misalnya terkumpul 10, diikat jadi satu yang iketannya tadi disambungkan pada mungkin aparat yang menjaga siapa entah TNI atau Polri yang dipakai karena kekurangan polisi misalnya gitu kan nah, itu bisa. Kalau menurut Pak Ugro kan Pak Ugro ini, ke lapangan nih kemarin dalam rangka pemilu dan pilpres dan turut serta di dalamnya. Apakah memang pengamanannya menurut Pak Ugro itu pengamanan yang tidak terlalu sempurna sehingga bisa memang terjadi kecurangan? Faktanya seperti itu ya. Jadi kotak suara ada yang siapa yang masuk ruangan situ. Jadi dianggap bahwa setelah pemungutan suara kemudian dihitung suaranya itu udah di sana perjalanan sampai ke kecamatan, kelurahan kecamatan itu dianggap nggak usah pengamanan. Seharusnya kalau memang itu dianggap suara rakyat yang sulit mendapatkannya, mendapatkannya dan mahal, Oke. ya itu harus dijaga betul. Jadi ya kalau misalnya kotaknya sekarang dari dari hmm. karton misalnya, ini apakah butuh uh, karung plastik yang agak besar gitu, ya kan? Kemudian dikejadi satu, nah iketannya tadi diikat ke petugas yang jaga saat itu jadi siapapun nggak akan bisa masuk buka-buka lagi kalau dia hanya dimasukkan di ruangan kemudian orang bisa keluar masuk ya pasti terjadi sesuatu di situ yang uh, alasan mau kontrolnya nggak ada kontrol-kontrol lagi soalnya pasang CCTV di situ semua bisa monitor atau CCTV monitornya di luar jadi yang jaga nanti uh, masyarakat di luar saksi oh berarti aman di situ gitu aja sistemnya harusnya dibangun seperti itu oke berarti memang Pak Ugur lihat di lapangan ada masalah memang ya. Banyak masalah ya. Bahwa kita tidak bisa mengabaikan kalau ternyata masyarakat menganggap ini pemilu paling brutal dan tercurang karena memang faktanya di lapangan seperti itu. Ya sistemnya memang belum dibangun maksimal Pak. Jadi pengamanan kotak suara yang terbaik bagaimana nggak nggak ada. Jadi masuk datang masuk ke ruangan kayak ya kayak kotak-kotak biasa kayak barang apa ya barang dagangan itu masuk di situ dikunci aja. Kadang-kadang kuncinya siapa yang pegang juga nggak tahu. Oke okay, Pak Ugro, kita kembali si rekap ini kan sudah bermasalah kita lihat ya sebentar lagi kita akan menunggu hasil real count yeah. dari KPU. Kalau dari awal kita sudah melihat seperti tadi Pak Ugro bilang dari awal sudah bisa dilihat bahwa ternyata ada kecurangan penggelembungan suara pencurian suara yang masif karena bisa dilihat baru berapa menit tiba-tiba ada angka melambung tinggi lewat quick count. Apakah kalau memang ini sudah seperti ini kejadiannya dan kemudian nanti ada sudah ada hasil real count dan ternyata terbukti pilpres pemilu ini curang luar biasa, apakah memang pilpres ini harus ditolak dan memang segera dilakukan pemilu ulang? Ya, seharusnya rakyat melalui wakil rakyat satu suara bahwa kalau memang ini ada kecurangan jangan sampai nanti terjadi selama lima uh, tahun orang merasa tidak puas di sini kan kasihan bangsa kita nanti ya kalau yang ditemukan fakta-fakta yang di lapangan yang memang cukup kuat ya harus bisa diterima ya pemungutan suara ulang udah hmm. seperti itu. Oke kalau dilakukan pemilu ulang kan menurut saya ada rentang waktu Pak Ugrae uh, kan tidak mungkin langsung minggu depan hmm. ada rentang waktu kemudian apakah kalau menurut Pak Ugro ketika DPR uh, memutuskan bahwa akan ada pemilu ulang dan kemudian, misalnya, ini kita berandai-andai saja juga di dalam putusan nah, angket itu. Ternyata, juga berujung ke pemaksulan. Apakah nantinya pemilu ulang atau pilpres ulang itu akan dilaksanakan oleh wakil presiden yang diangkat menjadi presiden? Ya, karena itu pesta demokrasi konstitusional lima tahunan. Ya, tetap harus terlaksana seperti itu. Okay. Jadi, pemaksulan juga, misalnya, tidak bisa cepat selesai, enggak pasti, kan? melalui proses DPR ke MK, MK nanti kembali DPR, MPR dan masih sidang lama gitu. Oke. jadi jadi mungkin pemilu tetap harus berjalan uh, jujur, adil dan sebagainya tadi. Walaupun ada gonjang ganjing terhadap misalnya pemaksulan, tapi pilpres pemilu ulangnya harus segera terlaksana. Iya, uh, iya, iya. Jadi maksudnya begini, Pak Guru tadi masukkan, kan pemaksulan itu panjang jalannya. Tapi kalau misalnya pilpres pemilu ulang itu kan tidak terlalu rumit. Mm -hmm. Apakah menurut Pak Ugro tidak perlu harus menunggu dulu misalnya terlaksananya pemaksulan? Bisa langsung direkomendasikan pemilu ulang segera. Ya. Kan pemilunya hanya pemungutan suaranya saja, Pak. Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang saja ya. apa? PSU ya? ya. Tapi serempak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini. kan ya. curang, Kemudian deh. mungkin dilihat tadi ada situasi apakah ada pasangannya mau di diskualifikasi dan sebagainya okay. kan ini kembali kepada apa fitrah okay. fitrahnya pemilu nih okay. nah kemudian kalau misalnya ada yang proses politik yang pemasungan itu proses politik misalnya okay. itu kan tapi ini kan tetap harus Oktober nanti kan harus terpilih presiden okay. presiden baru kan di situ okay. ini diusahakan tepat waktu kalau nggak nanti masalah baru lagi siapa ini waktu presiden kosong kevakuman lagi kita kan ya khawatir kalau udah hal-hal yang Pengen oh. naik di sini di atas kuda oh. ini kan gitu aja, oke. Okay, jadi menurut Pak Ugro yang harus segera dipikirkan, yang harus segera diputuskan bahwa pemilu ulangnya ya, iya, penghutang suara ulangnya tidak jadi, harus menunggu. Misalnya pemaksulan, enggak waktunya nanti itu kadang-kadang juga ditunggu orang ini kan kosong. Siapa yang mau masuk nanti kan kasihan Oke, okay. ya. Jadi yang harus dilakukan pemilu ulang dulu iya, ya, penghutang suara itu. Masalah pemaksulan itu urusan politik ya, pemaksulan itu kan untuk uh, pribadi, seorang kepala negara melalui proses politik kan ya terserah beliau nanti apakah beliau bisa menerima atau tidak itu kan entah setelah pasca nanti dimasukkan apa lagi tapi kan ini ditemukan dosa-dosanya. Jadi kalau misalnya ya mohon maaf kalau misalnya seorang kepala negara ditemukan pelanggaran-pelanggaran tadi ya kan ditemukan dosa-dosanya okay. gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti di Malaysia ditemukan ada korupsinya ya diproses oleh lembaga sendiri seperti itu kan ditahan dan sebagainya atau di Korea. Tapi kalau Misalnya kaitan dengan murni politik nggak ada keuangan ya, gitu, tapi nggak ada dengan kaitan dengan korupsi ya. Itu kan catatan sejarah yang nggak bisa dihapus di Indonesia kira-kira gitu. Kalau menurut Pak Ugro berkaca dari peristiwa Soeharto ya, itu kan pertama memang diusulkan sidang istimewa, itu kan yeah. pemaksunan sebenarnya yeah. gitu ya. Yeah. Tapi kan Soeharto akhirnya tidak menempuh itu, dia dengan legowo menyatakan mengundurkan diri yeah. Yeah. supaya aman, tidak terjadi lagi gonjang ganjing di parlamen. Apakah menurut Pak Ugro itu perlu dicontoh oleh Pak Jokowi? Tidak perlu ada pemaksimum, tapi beliau langsung yang mengundurkan diri sebagai negarawan. Misalnya, kalau terjadi gonjang-ganjing, kalau belajar dari dua kepala negara kita, mungkin itu yang terbaik ya, jadi Pak Harto sama Gus Dur itu ya. Oke, okay. jadi daripada nanti rakyat banyak jadi korban, mungkin itu langkah terbaik bahwa ya, udah cukup cukuplah saya dua periode hanya kurang berapa hari gitu aja ya, supaya aman Indonesia gitu aja. Oh, jadi itu terbaik menurut saya mengundurkan diri dan ya ego, diri ya? ya. kalau terjadi gejolak ya nggak ya. perlu lagi menunggu pemaksulannya ya ya nggak perlu nunggu angketnya ya kan butuh waktu nih oke okay. ya kan tapi kalau merasa nggak salah ya risiko nanti ke depan itu oh, oke okay. mungkin ke depan uh, perlu di simulasi selama lima tahun menjelang pemilu 2029 nanti bagaimana sistem yang terbaik lah jadi jangan sampai peristiwa yang sama terulang kembali terulang kembali terulang kembali yang okay. akhirnya capek rakyat ini melihatnya gitu loh. Jadi mungkin IT-nya di ditingkatkan kembali ya kan kerjasama dengan pihak lain yang kira-kira lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi komisioner KPU itu hanya datang lima tahunan gantian nggak usah bikin kebijakan. Oh ini dibikin sip. jangan membingungkan staf KPU yang sudah tetap di situ itu sudah sudah dibangun sudah diawasi oleh pegawai-pegawai di situ yang sudah tetap, jadi uh, tidak menimbulkan gejolak-gejolak baru kembali gitu. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Ugro yeah, sama -sama. atas edukasi dan pencerahnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.